Halo Bacoters, so again welcome back with me. Karena banyak banget yang request, bang coba bang mainin game game horror gitu kan. Jadi supaya nggak bosan gitu kita main MOBA analog ya kan. Jadi aku di sini akan memainkan game horror ini versi Android dulu ya. Nanti kalau misalnya udah jago segala macem, karena kan kita butuh belajar guys ya. Kalau udah jago, baru aku akan mainin yang versi PC-nya. Ya bukan versi PC game ini, mungkin ada game-game lain. Di Android aku udah cari-cari game yang rekomendasi. Salah satunya adalah yang berjudul Mental Hospital, dan ini yang kelima guys ya. Berarti ada yang sebelumnya, ada yang keempat mungkin, ada ketiga, ada dua, satu juga. Cuman aku nemunya yang ini. Jadi aku akan coba main game ini. Dan sebelum kita lanjutkan, jadi buat kalian jangan lupa di subscribe dulu guys ya. Di subscribe, langsung aja klik tombol merah di bawah. Dan jangan lupa di like video ini sebanyak banyaknya, karena like dan subscribe itu gratis. Dan kalian bisa langsung join di channel Anti Toxic Kojol Kepepet, dan juga channelnya banyak bacot untuk AdSense. Sorry guys ya, habis makan kenyang. Jadi aku recording jam 23.28, setengah 12 malam. Dan lampu sengaja aku matiin. Jadi ini gak pakai green screen ya, aku sengaja recordingnya malam-malam. Dan ya kamar aku matiin, jadi biar berasa horornya. Karena aku ini tipe orang yang pemberani guys, gak ada takut-takutnya. Apalagi cuma main game kayak gini, halah cupu. Jadi sini aku udah setting grafik yang paling tertinggi, yaitu adalah Ultra PC ya. Dan kita settingnya bahasa Inggris. Aku nggak tahu itu satunya bahasa apaan, Kita akan coba. Kalau misalnya noob segala macam, I'm so sorry. Karena aku bukan, ya jarang sih main game-game kayak gini. Dan ini pertama kalinya aku recording, maybe, seingat aku ini pertama kalinya aku bermain game ini. Jadi, semoga musiknya tidak terlalu pelan atau tidak terlalu kencang ya. Oke, ini ada story-nya guys ya. Kita baca-baca dulu ya. Cuman ini bahasa Inggris masalahnya. Siap. My brother stay missing. Oh, kakak dia hilang guys ya. Jadi kakaknya itu kayaknya hilang atau dibunuh. Apa yang terjadi di rumah sakit tersebut? Oh, ada siapa itu? Ada yang mati guys di dalam kamar mandi atau gimana? Jadi ini background-nya, ceritanya di rumah sakit ya, namanya juga hospital ya. Pasti di rumah sakit. Sorry kalau gelap-gelap gimana guys. Emang aku sengaja settingannya gelap-gelap gitu ya, biar berasa gitu aura main horornya. Kalau bisa kalian nonton ini juga harus malam-malam. Nonton siang-siang ah cupu guys ya. Aku tuh sebenarnya tipe orang yang sangat pemberani guys. Jadi aku tuh nggak takut sama yang setan, hantu, nggak takut sama sekali. Jadi kalau buat main game kayak gini, cupu ini game guys. Mythic loh, masa Mythic nggak bisa main game kayak gini, kan nggak lucu guys. Ini semoga suaranya tidak kebesaran. Aku sendiri belum pernah setting suara untuk game horor soalnya ya. New note has been added to the notepad. Jadi di sini ada tombol. Oh, ini buat nunduk, ini buat lompat, ini buat ngambil mungkin. Oh, ini guys, jalannya begini ya. Ini apa? Oh, kamera, guys. Siap. Ini kameranya kayak model-model infrared gitu di game-game Splinter Cell. Jadi kayak biar lebih terang gitu ya. Ini apa? Oh, ini lari, guys. Ini tas. Ini apa? Oh, ini mah tombol itu ya. Oke, ini adalah settingan pertama kita. Cupu lah, ini tempatnya nggak ada yang lebih serem ya. Aku tuh malas sebenarnya. Makanya kalau kalian tanya ke aku ya, bang, kok lu nggak pernah main game? Aku gedein ya suaranya ya. Bang, lu kok nggak pernah main game horror sih, bang? Ya karena aku malas gitu. Aku tuh hampir semua main game horror aku ngeliat kayak nggak ada yang serem-serem gitu loh guys ya. Aku ngerasa game horror tuh cupu-cupu gitu loh. Jadi ini buntu ya guys ya. Nggak ada jalan. Kita harus kemana? Ini kayaknya sih jalannya ke rumah ini ya. Pintunya mana, Pak? Sih, kita cari pintu. Gelap, guys. Kita coba terangin ya. Gelap. Sebentar deh. Ada baterainya, anjir. Tuh, guys, ada baterainya. Bisa habis nggak ya baterainya? Ini ada tulisan 4. Bisa. Berarti kita harus... Waduh, nanti kalau misalnya baterainya habis kita nggak bisa pakai senter, nggak bisa pakai kamera dong. Aku cari pintunya dulu, guys. Mana sih? Ini. Kok mulai merinding ya? Nggak bercanda, guys. Canda. Biar kelihatan serem aja, gitu. Nggak lucu gitu ya. Biar kelihatan serem. Untuk keperluan konten aja sih sebenarnya. Aku sih sebenarnya nggak ada takut-takut ya main game kayak gini ya. Sorry aja. Belum kebuka anjir pintunya.
gue disuruh masuk nih. Kalau misalnya nggak mau gimana? Masuk ya. Game cupu. Keluar dong. Keluar. Nggak seru ah, males gue. Apaan sih tiba-tiba matinya lampu? Matinya lampu, lampunya mati. Aduh, benci gue. Wah, guys, gelap, guys. Senter, pakai senter ya, pakai senter ya. Ah, cukup. Males gue. Kabur. Apa itu anjir? Ah, males gua. Baru main udah dikaget-kagetin, cocok. Tapi ini grafiknya bagus. Kita ngomongin grafik dulu ya. Alasan lu bang takut kan? Gang. Aku alasan alasan. Aku ngomongin grafik dulu. Dari segi grafik ini bagus banget karena memang di sini aku settingnya ultra PC, guys. Tapi aku penasaran ya. Udahlah, kita enggak usah takut lah. Apa sih takut ya? Enggak, aku enggak suka game horor tuh sebenarnya karena gelap gitu, guys. Apa anjir, gelap banget, nggak jelas. Kalian dengar ada suara pin tuh. Oke. Oke. Baterai gue tinggal dikit lagi. Ini apa, Pak? Oh, baterai. Walah ya, ini yang aku omongin, guys ya. Aduh, harus dinyalain, cuk. Gelap, cuk. Kita ambil. Gimana cara ngambilnya, coy? Oh. Satu. Oke, guys, kita ternyata di sini misinya nyari baterai. Ini game apa, anjir? Misi nyari baterai. Susah bener gerakinnya, coy. Aduh, ya ampun. Susah banget, guys, ini, guys, gerakin kontrolnya. Kesel gue dadah. Nih tiba-tiba ada pocong, nggak seru nih. Oh enggak, nggak mungkin kan pocong di sini karena ini bukan game pocong kan. Oke. Hah, cupu guys ya. Lanjut. Matiin senternya, abis hemat baterai. Kita kemana lagi, coy? Ya grafiknya sih bagus, guys, bener dah. Belakang rumah ada apa ya? Kita lihat yuk. Oh, buntu, guys. Oh ini. Oh, tadi perasaan ketutup ya? Iya kan? Tadi perasaan ketutup dah ini dah. Oh, sekarang kebuka, guys. Siap. Gara-gara kita ambil baterai, nggak lucu anjir gara-gara baterai kebuka. Oke. Suaranya kurang gede, guys. Nggak seru ya? Nggak serem sih menurut aku sih game ini sih. Bekecot. Kenapa, cuk? Apa gara-gara kamera gua habis? Gua usah pakai senter deh. Enggak keren. Grafiknya sih, wah ini tiba-tiba di pohon ada kuntilanak, enggak lucu nih. Grafiknya oke, guys. Wih. Wait. Perasaan aku ada yang jalan di situ tadi. Aku ngeliat kayak ada bayangan hitam. Kok gua merinding ya? Aduh, lanjutin gak deh? Lanjut deh. Nggak, aku sebenarnya acting, guys. Di depan kamera tuh aku suka acting. Pura-pura takut gitu. Sebenarnya sih nggak ada takut-takutnya ya. Gambling ini doang takut mah. Kelewatan ya gambling ini doang takut. Ngapa, cuk? Oh, ini ada ini, guys. Ada apa? Kupu-kupu. Bukan. Apa sih namanya? Halah, apa sih? Itu loh, kunang. Nah, iya, kunang-kunang, cok. Oke. Perasaan gue nggak enak ya. Bagusan suara apa tuh? Ini perasaan gue nggak enak nih, bener nih. Oh, ada apa ini, guys? Oh, alah, ini suara burung ya, suara burung. Halloween. Ini yang bikin berisik nih, kampret. Hah, kita nyalain senter, guys. Nggak boleh. Udah, kita lanjut jalan ya. Game apa? Cupu lah main game kayak gini ya.
Goblok. Apaan itu tadi anjing, anjing. Toksik kan gua kan kalau udah kepepet toksik kan jadinya kan. Apaan itu, coy? Oh, pintunya gerak sendiri. Oh, lu pikir gua takut? Nggak ada gua tak. Udah bercanda bercanda. No 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 no. No 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 no. Oke. Gue tadi kesel lah. Gue waktu jalan sini ada orang, guys. Kesel sumpah gue. Oke, jadi kita tuh kayak di kampung gitu, guys ya. Ini ada rumah. Oh, gue kira kebayang ada rumah. Oke. Oh, rumahnya banyak, guys ya. Kita harus kemana ya? Oh, ada sumur, guys. Wah, ini nggak ini nih, nggak seru nih tiba-tiba jump scare aja nih. Penasaran gua kan ngelihat dalamnya apa gitu. Nggak ada apa-apa, guys. Tadi kita dari mana, dari situ ya? Ini kita harus kemana sih? Ini banyak rumah sih. Kayaknya sih kita harus buka satu persatu, guys ya. Mungkin biar lebih afdol kita buka dari yang awal itu dulu ya. Jangan langsung dilewatin. Siapa tahu kita nemu kunci atau nemu baterai gitu. Karena ya, biasa sih kalau game-game horror itu kayak nyari kunci atau nyari apa. Karena ini kita ada kamera, jadi kita harus nyari baterai nih. Oke. Tadi kan kita dari sini nih. Ya kan, dari sini kan kita akan masuk ke sini. Oke, biar kalian penasaran, aku tidak melanjutkan game ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen lanjut, kok kayak gerak-gerak ya. Kalau pengen lanjut, tulis aja komentar di bawah. Nanti aku akan melanjutin. Mungkin ini adalah part 1, kita akan bikin part-part selanjutnya. Kalau perlu kita tamatin game ini ya. Nggak ada serem-seremnya, males gue lah main game kayak gini. Nggak ada serem-seremnya lah. Yaudah, mungkin itu aja. Thank you sekali lagi, ini adalah game pertama kali aku, pertama kali first time bermain untuk game apa tadi judulnya? Hospital Hospital itu lah pokoknya judulnya, aku sendiri lupa judulnya. Mental Mental Hospital yang kelima. So thank you sekali lagi buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita lanjutin lagi di video selanjutnya, part kedua. Ini nggak ada save masalahnya. Ya udah nggak apa-apa lah ya, nanti kalau misalnya dari ulang ya udah nggak apa-apa ya. Penting aku udah tahu tadi tinggal ngambil baterai terus jalan ke sini. Sebenarnya ini simple sih, maksudnya jaraknya terlalu dekat ya untuk diberhentikan videonya, cuman ya takutnya kepanjangan videonya karena aku terlalu bertele-tele tadi di awal ya, karena harusnya aku langsung ambil baterai langsung ke sini, cuman ya namanya orang belum tahu gitu kan rutenya gimana kan, ya wis lah itu aja ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang udah nonton video sampai akhir. So jangan lupa di like, di share, komen, dan juga di subscribe. Thank you, bye. Cupu anjir, game kayak gini nggak ada serem-seremnya anjir. Gue buka nih pintu nih bener ya. Hello. Halo. Gua tutup lagi ya. Gua tutup lagi nih pintu. Dadah. Udah, tutup.